Dialog interaktif media delegasi Horas Medan. Salam sejahtera, salam sehat, apa kabar semuanya, sahabat delegasi? Semoga kita semua dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Sahabat delegasi yang membanggakan, media delegasi meluncurkan program terbarunya Horas Medan Dialog Interaktif Media Delegasi. Dengan topik untuk hari ini, cuaca ekstrim datang, banjir menerjang, antara kewaspadaan dan penanggulangan edisi Sabtu 3 Desember 2022. Hadirin yang berbahagia bersama kita telah hadir para tokoh yang kompeten dalam membahas banjir di kantor redaksi media delegasi Jalan Sei Batang Gadis, nomor 22 Medan Petisa, Kota Medan. Telah hadir bersama-sama dengan kita. Selamat siang Bapak Beni Iskandar STMT, selaku Kepala Bapak Kota Medan. Selamat siang kepada Bapak Hendro Nugroho STMSI, selaku Kepala Balai BMKG Wilayah 1 Medan. Selamat siang kepada Bapak Gibson Panjaitan STMM, selaku Kabit Tata Kelola Air dan Drainase Perkotaan, Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan. Dan selamat siang kepada Bapak Majen Sinema Telaum Banua ST, selaku Kepala Seksi Keterpaduan Infrastruktur Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai BWS Sumatera II. Forum ini juga dihadiri audien dari berbagai kalangan. Ada kalangan mahasiswa yang peduli korban banjir, ada juga aktivis peduli lingkungan, dan juga warga korban banjir. Semuanya turut hadir bersama kita untuk berkontribusi terhadap penanggulangan banjir. Cuaca ekstrim sejak November lalu membuat banyak titik kawasan diterjang banjir, tak terkecuali kota Medan. Mewujudkan medan tanpa banjir, pemerintah kota Medan menjadikan pembangunan infrastruktur, khususnya drainase, sebagai salah satu program prioritas. Pasalnya, banyak drainase yang tersumbat, hancur, putus-putus, dan tidak berfungsi, serta masih banyaknya warga yang kerap membuang sampah sembarangan yang mengakibatkan air tidak dapat mengalir secara sempurna. Sehingga saat turun hujan dengan intensitas tinggi, maka genangan air dan banjir tidak dapat dihindarkan. Baik, uh, untuk dialog interaktif kita pada hari ini, mungkin pertama saya mau kepada Bapak Beni ya Pak ya, selaku Kepala Bapak Damedan. Uh, boleh Pak saya tanyakan, apa langkah-langkah konkret yang sedang dan akan dilakukan Pemko Medan guna meminimalisir masalah genangan air dan banjir di Kota Medan Pak? Ya eh, terima kasih. Pemkot eh, Medan dalam hal ini Medan eh, me melakukan beberapa langkah. Kalau dibicarakan masalah perencanaan maka konteks pembangunan seluruhnya harus tertuang dalam eh, dokumen perencanaan. Nah kita punya dua dokumen. Yang pertama namanya dokumen mengenai rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah atau RPJP dan RPJM di situ juga mengamanahkan anggaran-anggaran uh, dan kegiatan-kegiatan apa yang harus dilakukan dalam rangka penanggulangan banjir. Kemudian, di sisi yang kedua, namanya rencana tata ruang wilayah maupun rencana detail tata ruang wilayah. Yang kedua-duanya merupakan rencana uh, spasial yang mengatur mengenai uh, bagaimana mengendalikan banjir. Ada enam komponen di dalam tata ruang tadi, mulai dari yang paling makro sampai yang paling mikro. Nah di situ tidak bicara kewenangan, tetapi bicara secara keseluruhan. Nah dua perencanaan tadi sudah memiliki indikasi program A, B, C, tahun kapan dan segala macam dan berapa biayanya. Nah Bapak Peda memastikan bahwa apa yang direncanakan itu dapat terlaksana. Kemudian yang kedua, yang tidak kewenangannya pemerintah kota maka di Lakukan koordinasi bersama instansi maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap kepentingan banjir tersebut. Mungkin sebagai mengantar itu dulu, oke. Okay, baik, berarti kalau yang saya tangkap ini ada dua, ya Pak. Ya, jadi pembangunannya sudah dirancang dalam dokumen, dan sudah ada anggarannya, dan juga sudah ada rencana tata ruang. Dan bapeda itu memastikan setiap langkah-langkah tersebut terlaksana, dan jika memang bukan wewenang dari bapeda, butuh kerjasama nih antar instansi, ya Pak. Ya, baik. Kalau saya boleh tahu, Pak, di mana saja titik konsentrasi untuk penanganan banjir yang sedang atau mungkin akan dilakukan, Pak? E, sebenarnya kita seluruh wilayah kita ini rawan banjir, ya, terutama di bahagian. Kita tidak bicara lagi dulu, kita mengenal. Sepertiga selatan itu tidak rawan banjir karena merupakan daerah resapan. Ternyata sekarang kan Medan Johor, Medan Tuntungan ini juga ada wilayah-wilayah titik-titik genangan banjir. Nah, penyebab banjir ini kan ada tiga. Yang pertama, banjir sungai, banjir drainase, dan banjir air pasang. Jadi kita kebetulan dikelilingi oleh tiga permasalahan ini. Kalau banjir sungai itu diakibatkan biasanya curah hujan di daerah hulu sehingga menggenangi wilayah Medan. Kalau banjir drainase biasanya karena curah hujan di kota Medan sendiri yang tidak tertampung akibat kurangnya sistem drainase kita atau sistemnya sudah baik tetapi daya tampung volume. Nanti Pak Hendro mungkin dari BPKD bisa bisa curah hujan yang terlalu berlebihan sehingga meluap. Nah yang ketiga yang kita sampai hari ini belum bisa atasi tapi sedang melakukan pembangunan itu adalah banjir akibat air pasang Yang dikenal dengan banjir rob di Belawan Nah konsentrasi kita Hampir di 21 kecamatan Mungkin nanti Pak Jepson bisa menjelaskan Hampir 1000 titik Genangan itu ada di, di Hampir seluruh kecamatan yang ada nah, Sehingga eh, Seluruh ini Harus kita tentukan mana yang paling parah dulu Itu yang harus dilakukan Nah eh, kita punya Jumlah sungai besar Saja ada lima yang di, di kita ada yang bilang lima ada yang bilang tujuh tapi ada e, belasan anak-anak sung sungai lagi yang ada di situ artinya itu semua potensi banjir kalau tidak diatasi. Nah hasil evaluasi kita juga ternyata permasalahan banjir ini selain sistem drainase kita ternyata sistem drainase yang ada pun ternyata tingkat kerusakannya cukup masif karena tingkah laku kita sendiri gitu baik kami dari pemerintahan maupun dari e, masyarakat secara keseluruhan. Nah ini yang perlu di, dilakukan. Nah e, kita sadar bahwa sungai tidak bisa menampung, drainase nggak bisa menampung Solusi lainnya apa? Solusi lainnya kami merencanakan ada yang namanya kolam retensi. Nah ini tahun ini insya Allah satu lokasi ya, e, dua lokasi sorry dua lokasi yang sudah dikerjakan yang sedang dikerjakan tahun-tahun selanjutnya terus akan berkembang. Nah, ini eh, kalau ditanya tadi pertanyaannya sederhananya di mana saja hampir seluruh wilayah kota Medan, nah, terutama yang sekarang ada genangan dan yang sedang dikerjakan oleh konkon -KON PU perbaikan sistem drainasenya itu merupakan wilayah prioritas. Yang di luar kewenangan nanti saya nggak bisa bicarakan tapi eh, seluruhnya ada di BWSNS ya. ya. Baik, terima kasih, Bapak. Berarti sahabat delegasi memang untuk saat ini titik konsentrasinya ini hampir di seluruh wilayah Kota Medan ya, Pak ya. Seperti tadi yang saya catat ada 21 kecamatan, tapi mungkin kita akan utamakan yang paling parah dulu. Selanjutnya yang lain juga akan tetap pastinya nih sahabat delegasi akan tetap diusahakan untuk diatasi oleh pemerintah Kota Medan sendiri. Baik. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa buruknya kondisi drainase turut menjadi faktor utama ya Pak ya. Pemicu terjadinya genangan dan banjir saat curah hujan tinggi melanda Kota Medan. Kondisi fisik sejumlah drainase di Medan saat ini banyak yang rusak, dipadati sedimen dan sampah. Tentunya realitas ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut jika Medan ingin menjadi kota yang bebas banjir. Baik, mungkin selanjutnya saya bisa ke Bapak Gibson ya Pak ya. Bagaimana penjelasan Bapak terkait tingkat parahnya ini kondisi drainase di Kota Medan saat ini, Pak? Ya, terima kasih, Bu. Kalau kita lihat untuk kondisi drainase Kota Medan untuk saat ini memang masih tergolong parah. Dan itu ya, itulah yang dilakukan oleh Pemko Medan mulai dari tahun lalu sudah mulai melakukan pengerjaan drainase itu tidak secara parsial-parsial lagi. Jadi dia kita mulai mengerjakannya secara menyeluruh. Ini tahun kedua kita melakukan pekerjaan drainase dengan menggunakan yudits dan cara pengerjaan kita tidak parsial lagi dia. Jadi kita mengerjakan itu dari hulunya sampai ke hilir. Jadi tuntas dia. Dimana ada terletak drainase primer maka kita akan berupaya di mana letak persoalan tadi ada genangan, ada banjir akibat dari hujan itu akan kita arahkan sehingga kegiatan kita tahun ini tidak banyak dia. Beberapa lokasi saja kurang lebih 60-an lokasi tapi dia itu besar-besar dia. Mungkin ada yang panjangnya sampai 2 km, 1 km yang mungkin selama ini Kenapa dia terjadi masalah-masalah itu tidak selesai, tidak selesai. Sementara tiap tahun ada pembangunan. Mungkin itu yang jadi permasalahan juga yang menjadi pertanyaan masyarakat. Kenapa setiap tahun dibangun, dibangun tapi tidak selesai. Yang itu tadi. Kalau kita masih menggunakannya hanya setempat-setempat, maka dia tidak akan tuntas. Berbeda dengan pekerjaan jalan. Kalau jalan, di mana dia yang rusak, kita kerjakan, ya itu tuntas dia. Mana lagi yang rusak, kita kerjakan tuntas sehingga dia misalkan ada per km yang rusak aja kita kerjakan bisa dia. Sementara kalau drainase misalkan panjangnya 2 km, ada saja dia masalah di satu titik, satu lokasi, maka dia tidak akan mengalir. Karena dia suatu sistem dia. Jadi berbeda dia dengan penanganan yang lain. Mungkin terkait drainase ini memang butuh penanganan yang kompleks yang tidak bisa hanya yang melibatkan itu oleh adalah PU saja, tidak bisa. PU harus dilibatkan, stakeholder yang lain juga harus dilibatkan. Balai wilayah sungai sebagai pemilik drainase primer dan sungai juga harus dilibatkan, masyarakat juga harus dilibatkan. Jadi sebagus manapun PU mengerjakannya, sebanyak manapun proyek yang akan dikerjakan PU. Tapi kalau masyarakat tidak mendukung, seperti tadi bahwa drainase yang ada itu tidak bisa kita pelihara gara-gara mungkin di sana sudah ada dibuatnya bangunan. Tanaman-tanaman yang lain sudah ditutup permanen. Itulah yang kita hadapi. Jadi program kita ini banyak sekali terkendala terkait yang itu tadi. Kita bayangkan jumlah penduduk kota Medan kurang lebih 2 juta lebih. Coba kita bayangkan kalaulah seperempat dari penduduk ini membuang sampah dia. Rata-rata seperempat kilo satu orang. Dan itu yang kita lihat sehari-harinya. Bukan PU itu tidak bekerja. Kita ada kita melakukan normalisasi hampir setiap hari. Kurang lebih sampai 20 truk setiap hari kita buang. Tapi mungkin yang masuk ke dalam drainase ini, ada kayu, ada sedimen, ada sampah. Itu kurang lebih, mungkin bahkan jauh lebih besar dari situ. Jadi nggak pernah dia, nggak pernah dia tuntas. Jadi sehingga mungkin ada juga opini dari masyarakat, kenapa setiap hari PU ini kerja? Apa sih yang dikerjakannya? Tapi kenapa nggak tuntas? Kurang lebih drainase kita ini 5000 ribu drainase dan kurang lebih 2000 km. Kita bayangkan pegawai dari dinas PU yang berada di UPT itu kurang lebih 600 orang. Itulah dia untuk normalisasi jalan dan drainase. Berarti kurang lebih 300 orang untuk menangani tadi 5000 drainase. Jadi kalau kalau harus ini kita tangani sebanyak 5000 satu orang menangani satu drainase berarti harus ada 5.000 orang kita buat sebagai pekerja untuk mengurus ini. Kalau tidak ada kerjasama dengan kita semuanya. Tapi apabila ada kerjasama masyarakat pun ikut terlibat menjaga yang tadi tidak buang sampah sembarangan, tidak dibuang asal ada kayu dimasukkan ke dalam, yang penting dia terbuang dari halaman rumah, pasti ini bisa. Di samping itu tadi kita butuh koordinasi kolaborasi dengan pihak balai wilayah sungai bagaimanapun bagusnya tadi masyarakat sudah berbuat seperti tadi Pemko Medan sudah bagus sih semua drainasenya tetapi apabila dia sungai tidak sanggup menampung tetap juga dia itulah yang terjadi seperti yang beberapa kemarin apa yang terjadi begitu terjadi luapan dari sungai maka yang terjadi itu adalah lebih buruk dari yang kita bayangkan kenapa Begitu air melewati sungai, tanggul sungai, maka dia dengan gampangnya lewat, tetapi untuk balik dari lingkungan ini ke sungai kan gak bisa melompat. Itu mungkin yang perlu. Di samping itu, beberapa kegiatan kita di drainase selama ini memang bisa kita bilang masih banyak yang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Banyak drainase-drainase kita yang masih pengerjaannya itu bisa kita bilang dia tidak sistematis sehingga dia untuk saat ini kita menggunakan bahan yudits kenapa kita menggunakan bahan yudits fabrikasi kita mau ada suatu dia ada suatu sistem di mana pekerjaan ini tidak akan berulang-ulang misalkan seperti ini kalau kita mengerjakan pekerjaan yudits misalkan di satu ruas jalan satu kilometer mau kita tambah lagi dia ini yang lama ini tidak perlu kita ganggu lagi. Tinggal kita menambah lagi dia. Apabila memang tidak sesuai ukurannya, ini kan unit. Dia di sistem disusun aja. Bisa dibongkar dan bisa dipasang lagi. Coba kita bayangkan apabila dia kita menggunakan yang sistem dicor, biasa cor manual di tempat, maka apabila kita memperbesar dimensi ini, bangunan yang lama tidak bisa kita ambil. Maka kita rusak dulu baru kita ganti yang baru. Tapi kalau dengan ini nanti misalkan dia kapasitas dari drainase itu, Misalkan yang sekarang kita buat dimensinya 1 meter, 1 meter. 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Dengan keadaan iklim, dengan keadaan penduduk yang mungkin semakin ramai Sehingga dia tangkapan air ini memerlukan dimensi yang lebih besar. Maka gampang aja. Kita bahkan mongkar ini yang 1 meter, kita ganti dia dengan yang mungkin diameternya lebih besar. Ukurannya mungkin satu setengah meter. Yang satu meter ini tadi bukan berarti kita buang. Ini menjadi aset kita yang mungkin bisa kita tempatkan dia di tempat yang ukurannya tadi yang kecil mungkin ada suatu lingkungan yang ukurannya yang ukurannya masih 60 cm, bisa kita ganti dengan itu. Jadi kita berharap dengan pengerjaan Yudi ini lebih mungkin dia dari saat ini dia kita bilang mahal, tetapi dari segi pemeliharaan, dari segi efektivitas kedepannya ini pasti bisa kita bilang lebih lebih irit lah dia. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik. Uh, boleh pak saya sorry tadi teknik apa pak namanya teknik yang barunya itu pak teknik pekerjaan renase dengan menggunakan bahan yudits yudits ya, ya pak ya jadi okay. pracetak dia Oke, okay. jadi itu kan tadi kalau yang saya tangkap dia untuk jangka panjang. Jadi misalnya ada perubahan kita nggak perlu hancurkan yang lama, jadi tinggal ganti aja yang tadinya itu yang satu meter bisa mungkin untuk yang tadinya setengah meter pertambahan yeah. menuju satu meter gitu ya Pak ya. Baik, ada banyak yang dijelaskan oleh Bapak Gibson ya mengenai solusi-solusi uh, yang sudah disiapkan oleh PU. Uh, tapi mungkin yang bisa kita tangkap tadi yang bisa saya tangkap dan mungkin sahabat delegasi juga yang menonton itu solusi jangka panjangnya dan untuk yang pengerjaannya mungkin dia sekarang sudah tidak parsial lagi ya Pak ya jadi tidak butuh waktu yang lama tidak perlu setiap tahun ada pengerjaan- pengerjaan pengerjaan tapi masalahnya itu tidak cepat teratasinya boleh saya tanya Pak kalau untuk solusi jangka pendeknya Pak yang paling bisa cepat kita lakukan sekarang, Eh, dari dinas PU-nya, apa ya, Pak? Ya, jangka pendeknya jadi bisa. Setidaknya, untuk dalam waktu dekat ini, drainasenya bisa terbantulah untuk dapat mengalirkan air secara normal, Pak. Ya, terima kasih, Bu, untuk jangka pendek yang kita lakukan. Yang paling efektif adalah melakukan normalisasi tadi. Kita lengkap peralatan, kita lengkap personal, kita juga ada. Hanya kita butuh yang tadi, dia kerjasamanya, sehingga dia efektif personil kita yang jumlah 600 orang ini bisa bekerja mengatasi titik-titik genangan, dibantulah dia dengan kesadaran dari kita semuanya, harus semua. Kemudian tadi yang jangka jangka panjang sebenarnya itu adalah yang itu yang akan kita lakukan untuk kedepannya juga, tapi itu akan kita lakukan juga tahun depan, yaitu pembangunan kolam retensi. Tahun ini tadi kita sudah lakukan satu, itu di di Martubung, kolam retensi Martubung, dalam hal ini kita masih mengerjakan kolam retensinya, tahun depan akan kita lanjutkan dengan pembangunan kolam lumpur. Kita tahu betul bahwa Martubung itu setiap harinya itu setiap saatnya itu banjir, tergenang. Jadi kita berharap dengan pekerjaan itu akan terbantu di Kelurahan Martubung. Kemudian untuk tahun depan kita akan melakukan pengerjaan kolam retensi juga itu di Kecamatan Medan Selayang yang selama ini cukup viral ya kalau misalkan banjir cukup viral kemudian yang di lokasi usu tahun depan juga akan kita lakukan dan ada juga beberapa daerah yang yang sudah kita rencanakan yaitu di Medan Polonia juga ada, di Medan Tuntungan ada, di Medan Johor dan di Medan Sunggal. Kita berharap program ini bukan bukan harus langsung kita bangun. Tapi dengan adanya program ini lahan itu kalau bisa kita segera bebaskan. Jadi bukan harus dibangun tahun depan atau dua tahun ke depan, tapi dengan dengan adanya lahan itu sehingga dia sudah ada persiapan kita ke depan. Tidak seperti yang sekarang lagi. Mungkin mungkin kalau dulu-dulu ini dibebaskan tangkapan air ini mungkin masih banyak. Enggak seperti ini dia dampaknya dan mungkin masih lebih lebih murah dia kita membebaskannya. Tapi enggak ada kata terlambat. Mungkin bisa ini masih bisa kita lakukan sehingga dia untuk program ke depan kita tidak berpikir lagi untuk lahan lahan sudah ada ya tinggal dia untuk meneruskan pembangunan fisiknya demikian. Baik, terima kasih, Pak. Jadi, memang tetap, ya, sahabat delegasi dan juga audiens yang hadir di sini, memang kita sangat butuhkan, ya, kerjasama dari masyarakat. Bapak-bapak yang ada di sini, kalau yang saya tangkap, berdasarkan pembicaraan, udah banyak sekali nih program-program yang disiapkan. Uh, untuk mencegah banjir ini terjadi, tan tapi tanpa adanya kerjasama dan kolaborasi dari kita masyarakat, dari kita audiens yang hadir di sini, rasanya mungkin sesuatu yang mustahil dikerjakan terus, tapi tidak ada kerjasamanya ya Pak ya. Baik. Uh, selanjutnya mungkin saya mau tanya Pak, yang paling mendesak berarti untuk saat ini kecamatannya Pak itu mungkin di Martubung ya Pak ya, karena itu yang pertama kali mau dibikin kolam retensinya atau ada yang lain Pak? ya yang paling mendesak untuk saat ini kebetulan Mertubung itu kan sudah ada kolam yang lama. Jadi kita tinggal membangun fisiknya saja. Makanya itu itu jadi prioritas kita untuk tahun ini sehingga mungkin dengan itu kita buat daerah-daerah yang lain juga tertarik dia. Jadi barangnya masyarakat ini kan masih masih berpikir ini kolam retensi nanti jangan-jangan ini merugikan kita kan gitu. Sementara kita punya konsep kolam retensi ini di samping dia jadi tampungan air sementara menunggu antrian dia akan kita gunakan konsepnya itu daerah wisata. Kita ini kan masih kurang dia untuk daerah wisatanya harus kita liburan kayak Brastagi lihat danau kan itu. Dengan adanya nanti mungkin itu di tengah kota, itu akan menjadi daya tarik tersendiri sama kita sehingga dia bukan hanya untuk mengatasi banjir, ada dia nilai estetikanya untuk para wisata dan kalau bisa ke depan dengan adanya itu kita berharap bahwa itu bisa jadi Sumber, bag, sumber air baku yang bisa dikelola untuk PDAM kita berharap seperti itu baik diharapkan bisa bermanfaat untuk berbagai bidang ya pak ya dan selanjutnya mungkin untuk pembangunan kolam retensi di kecamatan lain tentunya akan lebih mudah prosesnya setelah masyarakat lihat fungsi dari si kolam retensi ini baik selanjutnya pak mungkin um, saya mau ke pak ini ya pak telaumbanua ya pak ya karena tadi memang kaitannya kan dari drainase ini kita mau ke bws-nya ini sekarang Baik, kota Medan ini hampir satu bulan terakhir kerap diguyur hujan dengan intensitas yang cukup tinggi, sehingga terdapat sejumlah kawasan yang diterjang banjir. Wali Kota kita, Wali Kota Medan Bapak Bobi Yuna sution mengungkapkan salah satu faktor penyebab banjir di Medan adalah kondisi aliran, kondisi daerah aliran sungai yang dangkal sehingga tidak mampu menampung debit air termasuk di kawasan hulu sungai. Baik, eh, kepada Bapak Telum Banua dari BWS Sumatera II apa saja pak langkah strategis yang telah dan akan dilakukan pihak bws sumatera untuk merespon pernyataan wali kota medan tersebut pak oke baik uh, mbak maria sahabat delegasi uh, terkait dengan langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh balai ini kami mungkin akan bercerita terkait banjir dulu banjir ini merupakan sebuah uh, kelebihan air dari sumber air sumber air ini bisa sungai, danau ataupun tampungan-tampungan air lainnya yang akibat proses hidrologi dia melebihi kapasitas tampungnya sehingga kawasan yang ada di sekitarnya ini merasa dirugikan akibat kelebihan air tersebut. Nah, kelebihan air ini tadi dia kalau misalkan kita cerita banjir ini akan kita akan bercerita probabilitas, kemungkinan bukan berarti se ke ke banjir yang akan terjadi itu e, periode ulangnya 100 tahunan 20 tahunan itu akan terjadi 100 tahun lagi ini hanya kemungkinan probabilitas kemungkinan terjadinya seberapa persen ini mungkin yang ingin kami sampaikan terkait dengan e, pemahaman terhadap banjir Nah untuk meng mengatasi hal tersebut yang bisa kita lakukan itu adalah mengendalikan banjir kita tidak bisa menghentikan banjir yang bisa bisa lakukan itu adalah mengendalikan. Namun untuk mengendalikan ini kita harus buat titik pengendalinya di angka probabilitas berapa persen. Ini yang uh, ingin kami sampaikan kepada sahabat delegasi bahwasanya dalam pengendalian banjir Medan ini sudah banyak program-program yang akan dilakukan seperti yang disampaikan oleh Pak Wali Kota bahwasanya sungai itu dangkal, ada Sungai Deli, ada Sungai Babura dan dari Balai Wilayah Sungai Sumatera 2 itu Uh, sudah di sungai deli itu sudah dilakukan pengerukan dari uh, muara sampai ke uh, kan, belakang kantor DPRD. Ini sudah dilakukan, dan juga terkait uh, sungai percut. Ini ada tiga sungai utama, termasuk anak-anaknya tadi ada tujuh, tapi tiga sungai utama, Belawan, Deli, dan Percut. Belau, uh, sungai Deli dan sungai percut ini sudah dilakukan normalisasi. Istilahnya, normalisasi itu adalah penyesuaian tampang terhadap debit banjir yang akan dikendalikan. Ini sudah dilakukan dari muara sampai ke uh, hulu. Kalau untuk sungai Percut, ini sudah dilakukan sampai ke outletnya Medan Flat Control. Nah, inilah upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh si pengelola sungai, Balai Wilayah Sungai Sumatera II. Namun, uh, hal tersebut memang diperlukan upaya-upaya untuk pemeliharaan. Ini uh, kami ingin menyampaikan bahwasanya uh, air ini. Atau drainase, ataupun sungai ini bisa kita ilustrasikan seperti sebuah jaringan, mulai dari yang kecil ketemu dengan yang kecil, sehingga menjadi agak besar, ketemu juga dengan yang uh, sedang, sehingga dia menjadi besar dan akhirnya berakhir di sungai. Yang kecil-kecil tadi ini bisa kita ilustrasikan sebagai uh, drainase. Memang, jika kita berbicara terkait air, ini tidak lepas, kita berbicara terkait dengan hidrologi, bagaimana. Cara eh, sirkulasi air mulai dari penguapan sampai nanti hujan kembali sampai ke eh, jatuh ke daratan sehingga mengalir lagi ke sungai. Nah, poin yang ingin kami sampaikan bahwasanya kondisi tata guna lahan ataupun eh, lahan yang ada di hulu, sungai, daerah tangkap, daerah aliran sungainya ini sudah cukup jauh berbeda dahulu dan sekarang. Jadi terhadap hal itu tentu saja kita memerlukan penyesuaian-penyesuaian. Artinya kan dengan kondisi perubahan tata guna lahan, perubahan tata guna lahan ini pasti diakibatkan oleh manusia kita sendiri, karena kita sudah beraktivitas dan membutuhkan alam ini untuk melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi kita. Jadi dengan hal tersebut si sumber-sumber air ataupun sungai tadi pasti akan melakukan kesimbangan alam yang baru dibandingkan hal-hal yang e, terdahulu namun di sini pemerintah pasti tidak akan tinggal diam untuk melakukan investasi-investasi untuk melakukan pengendalian terhadap kelebihan-kelebihan air yang masuk ke e, sungai tadi kalau kita bercerita terkait e, dahulu masih das itu masih bagus ketika hujan turun dengan intensitas kita katakan intensitas yang cukup tinggi ketika serentak terjadi di daerah daratan air yang masuk ke jaringan-jaringan yang kita ceritakan tadi ini akan mengantri satu demi satu sehingga air yang sampai ke sungai tadi bisa lebih terkontrol kelebihannya namun pada kondisi sekarang ini terjadi serentak air yang masuk ke dalam uh, sungai ini uh, kalau bercerita terkait uh, tata guna lahan Mungkin eh, sahabat delegasi kami juga ingin bercerita terkait dengan eh, ini kebetulan karena kita ditugaskan sebagai eh, abdi negara untuk memantau terkait dengan banjir. Tapi kalau misalkan kami bercerita sebagai individu yang memang tinggal sama seperti sahabat delegasi kalau misalkan kita di rumah, kita menyapu rumah secara tidak sadar maupun, saya pasti bilang secara tidak sadar, secara tidak sadar sampah yang abu-abu-abu yang berada di rumah itu pasti akan masuk ke teras rumah akan kita buang ke halaman. Dan ketika ada hujan, ini kan pasti akan masuk ke selokan. Mungkin kita cerita angka-angka eh, kecil saja eh, sahabat delegasi ketika hanya setengah milimeter saja abu yang masuk ke parit ataupun ke selokan setiap kita nyapu Mungkin, kalau misalkan kita agak rajin, mungkin tiga kali nyapu satu hari, Pak. Ya, mungkin itu ada satu setengah milimeter abu. Kalau misalkan kita kalkulasikan, mungkin selama setahun kita bayangkan seberapa tebal air, eh, mohon maaf, abu ataupun eh, material yang masuk ke dalam parit, dan itu semuanya disumbangkan ke sungai satu kakak. Bayangkan dalam satu komplek kita ada berapa kakak, satu kelurahan, mungkin tinggal dikali-kalikan saja. Inilah beban-beban yang ditampung oleh sungai tadi, dan juga drenase. Nah, upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, dilakukan oleh Medan, mengganti semua struktur drenase dan juga e, pengerukan sungai, ini harus didukung oleh e, sahabat delegasi, dan juga ini harus disuarakan kepada teman-teman yang ada di sekitar rumah kita supaya kita juga bisa untuk menjaga lingkungan dengan cara merubah pola membersihkan rumah itu tadi mungkin eh, bagaimana caranya supaya abu tadi tidak bisa masuk ke dalam sumber-sumber eh, air mungkin ini eh, yang ingin kami sampaikan program-program strategis yang sudah dilakukan ini eh, sudah kami sampaikan termasuk untuk membangun waduk di hulu kota Medan ada namanya waduk Lausi Meme ini nanti targetnya itu bisa mengendalikan uh, banjir Kota Medan ini sampai periode ulang 40 tahunan. Maksudnya 40 tahunan ini kita bisa mengendalikan uh, banjir itu di kira-kira 3% nanti bisa kita kendalikan untuk debit banjir yang cukup tinggi. Dan untuk program-program ke depannya ini pada tahun ini kita sedang melakukan pengendalian banjir pasang di Belawan seperti yang disampaikan oleh Pak Beni tadi ada tiga kendala banjir, kelebihan air dari sungai kelebihan air dari drainase dan juga akibat uh, pasang karena Kota Medan ini kita uh, ada di daerah Medan Utara yang sedang terpengaruh oleh air pasang. Dan juga uh, kita bantu juga untuk melakukan pengelolaan drainase utama yang ada di Sungai Badra. Jadi upaya-upaya yang dilakukan ini antara pemerintah Kota Medan, pengelola Sungai Balai Wilayah Sungai Sumatera II ini kita upayakan semaksimal mungkin dengan energi-energi yang ada ataupun sumber daya yang ada di masing-masing instansi. Dalam kesempatan ini, kami juga mohon bantuan dari uh, sahabat delegasi dan masyarakat supaya bisa mensupport uh, pemerintah Kota Medan dalam untuk uh, mengendalikan banjir pada uh, yang telah sesuai yang diprogramkan oleh Pak Benny. Mungkin seperti itu, Bu Maria, yang ingin kami sampaikan. Baik, terima kasih, Bapak. Telagung Banua, saya kehabisan pertanyaan jadinya karena tadi saya tanya sedikit, langsung dijelaskan semua ya. Oke, okay. well, mungkin gini, Pak. Ada yang mau saya tanya? Bagaimana pak tingkat keparahan kondisi daerah aliran sungai ini mungkin kita ambil lima tahun belakangan aja ya gimana menurut bapak perkembangan persentase tingkat keparahannya pak untuk saat ini makanya di tahun ini memang kan banjirnya cukup luar biasa e, peningkatan keparahannya dan mungkin kalau penyebabnya tadi udah bapak sampaikan ya sedikit aja satu kakak itu nyapu itu kan pasti akan mengalir kayak jaringan tadi sampai pada akhirnya ke sungai. Tapi tingkat keparahannya untuk saat ini bagaimana pak? Baik eh, sahabat delegasi eh, terkait dengan keparahan banjir ini kami ceritakan ini semuanya kan terhitung ke ada angka-angka eh, statistik probabilitas terkait dengan eh, keparahan banjir yang terjadi sekarang ini. Ini adalah akibat efek domino dari beberapa dampak. Selain curah hujannya ekstrim, mungkin curah hujannya ekstrim ini ada juga terpengaruh oleh perubahan iklim nanti bisa disampaikan oleh Pak Hendro, perubahan tata guna lahan dan semuanya ini adalah kemungkinan persen yang persen ataupun probabilitas banjir yang terjadi. Dan ini akibat tata guna lahan dan hal-hal lain yang sudah berubah, mungkin dulu debit banjir yang terjadi itu periode ulangnya debit yang sama ini terjadi periode ulang 50 tahunan ini bisa saja sudah terjadi di periode ulang 10 tahunan ini yang ingin kami sampaikan secara sederhana matematika kami sampaikan bahwasanya debit sebesar itu mungkin bisa terjadi di 2% bisa terjadi besok minggu depan tapi kemungkinan itu 2% namun dengan debit yang sama pada kondisi sekarang ini kemungkinannya sudah meningkat, bisa jadi 10%. Jadi hal-hal tersebut diakibatkan oleh efek domino, bukan uh, oleh masyarakat, juga ada perubahan alam dan hal-hal lainnya. Jadi ini kita harus bersinergi, bagaimana cara untuk uh, menyelamatkan alam yang sudah diberikan pencipta kepada kita. Baik, berarti sekarang itu uh, tingkat probabilitasnya itu jadi lebih tinggi ya Pak ya, karena ada banyak faktor yang tadi itu, ada dari... Iklim ada dari tata guna lahan, kayak yang Bapak sampaikan, dan juga mungkin kebiasaan dari masyarakat. Ya, makanya ada perbedaan nih. Uh, untuk sahabat delegasi, mungkin sering kita terdengar, ah dulu nggak pernah kayak gini gitu, ya karena memang dulu masanya ini belum uh, belum kayak efek domino tadi, belum sampai di ujung dia ya Pak ya. Jadi makanya kita guna, kita hadir bersama-sama di sini, kita mencegah ini. Angka probabilitas itu semakin tinggi lagi nanti kalau di tahun-tahun selanjutnya. Kita mau mencegah itu. Baik. Uh, di sini saya punya pertanyaan tentang rencana jangka pendek, Pak, yang akan dilakukan BWS supaya daerah aliran sungai bisa menjadi penyangga jika terjadi banjir. Kalau tadi yang saya tangkap dari penjelasan Bapak, sudah cukup jelas sebenarnya menurut saya itu sudah terjadi pengerukan ya dari muara sampai ke belakang kantor DPRD atau, Pak, boleh disebutkan rencana jangka pendek lain, uh, biar sahabat delegasi yang ada di sini bisa sama-sama tahu, Pak. Uh. Baik eh, sahabat delegasi, ini hal-hal yang dilakukan oleh eh, pengelola sungai. Ini Kementerian PUPR pada saat ini kita sedang membangun waduk di hulu sungai Percut, yaitu Bendungan Lusi Meme. Fungsinya ini salah satunya untuk pengendali banjir. Ketika ada debit yang besar dari hulu, ini akan ditampung di dalam waduk tersebut. Jadi waduk ini semacam bak yang sangat besar. Kapasitas tampungnya itu sampai 28 juta meter kubik, sehingga air yang masuk ke Kota Medan itu tidak bisa tereduksi. Namun, nanti jika hujannya sudah reda, sungai-sungai yang di Kota Medan itu sudah tidak tinggi lagi, ini akan dilepas perlahan. Ini mungkin cara bekerjanya bendungan Lau Simeme, dan juga seperti yang disampaikan oleh Pak Beni, ada juga pengaruh pasang yang ada di Belawan ini coba kita antisipasi dengan membuat semacam tanggul laut sehingga aktivitas ekonomi yang berada di kota belawan ini pada saat terjadi pasang ini tetap bisa berjalan sebagaimana mestinya mungkin ini dua hal utama dulu yang sedang dan akan dilakukan tahun ini dan tahun depannya selain juga kita akan bekerja sama untuk melakukan E, pengerukan e, sungai, namun ini kami sampaikan e, kepada sahabat delegasi juga bahwasanya e, sungai ataupun e, drainase sekarang dia membutuhkan kapasitas yang tidak sama seperti yang sekarang. Artinya, kan kita harus mendukung si sungai tadi untuk mencapai keseimbangan baru, artinya karena perubahan hal-hal lain tadi yang tadinya dia kapasitas tampungnya kecil, ini kita harus sesuaikan. Dan ini tentu saja butuh dukungan dari masyarakat Kota Medan, bagaimana cara pemerintah nanti untuk melakukannya sesuai dengan aturan, supaya nanti akan ada nanti sungainya bisa dinormalisasi ataupun diperlebar, dan tentu saja ini pasti akan disesuaikan dengan tata ruang dari uh, Kota Medan sendiri. Seperti itu, Bu Maria. Oke, okay, Pak. Uh... Saya mau tahu, dan mungkin juga sahabat delegasi yang ada di sini mau tahu, kira-kira Pak, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bisa normalisasi sungai ini, Pak? Estimasinya aja gitu, setidaknya bisa menenangkan kita lah, yang masyarakat ini kan, gitu. Oke, mungkin kalau misalkan uh, untuk melakukan normalisasi ini kan, pasti ada dampak hal-hal pertimbangan selain teknis dan non-teknis. Kalau misalkan secara teknis ini bisa kita lakukan terukur satu meter satu hari berapa meter kubik satu bulan berapa panjang dan satu tahun sekian kalau misalkan eh, perlu dipercepat seperti yang instruksi Pak eh, Gubernur atau Pak Wali dipercepat ini kan tinggal kita bagi-bagi saja berapa energi yang dibutuhkan berapa alat berat yang diturunkan namun ini kan perhitungan secara teknis tentu saja dalam pengendalian banjir kota Medan ini ada hal-hal teknis yang memang itu tidak bisa terukur, tapi memang harus kita hadapi. Seperti dampak sosial masyarakat yang bisa mendukung kita dalam pekerjaan di lapangan, dan tentu saja eh, adanya mungkin aktivitas yang berada di pinggir-pinggir sungai yang ini bisa secara teknis tidak bisa mengakomodir untuk eh, melakukan percepatan. Namun dalam pengendalian banjir ini sudah dilakukan per lima tahun. Capaiannya seperti apa? mungkin nanti akan dievaluasi di akhir 5 tahun dan nanti akan dilanjutkan di, ke 5 tahun berikutnya. Jadi ada capaian-capaian strategis di jangka 5 tahun pertama, 5 tahun kedua dan mungkin dievaluasinya di evaluasinya di 5 tahun belakangan akan berakhir di 2024. Tapi ini adalah target-target yang kami yakin pemerintah Kota Medan, pemerintah Provinsi Sumatera Utara pasti bersama-sama bekerja bekerja keras untuk mencapai pengendalian bencana mandiri dengan Banjar Kota Medan, seperti yang diwacanakan oleh Bapak Gubernur dan Bapak Wali Kota. Demikian, Bu Maria. Baik, terima kasih, Bapak, telah Benua. Uh, menarik sekali, ya, sahabat delegasi, untuk topik kita pada hari ini. Kita tadi udah bicara dari sisi uh, peraturannya, juga dari sisi drainasenya, dan juga dari sisi sungainya. Sekarang, sebenarnya yang paling menarik, kita mau bicara dari sisi curah hujannya ini, ini yang sebenarnya eh uh, gimana ya sesuatu yang tidak bisa kita kontrol ya Pak ya karena itu kan dari alam nih curah hujan baik selanjutnya saya mau ke Bapak Hendro Nugroho dari BMKG jadi untuk Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan intensitas hujan di Kota Medan masih tetap akan tinggi itu sampai di Januari 2023 ya Pak ya. Dari perakiraan cuaca tersebut, mungkin bisa dijelaskan Pak Uh, sama kita, semua yang ada di sini, faktor apa saja, Pak, yang membuat curah hujan itu begitu tinggi di Medan dan beberapa wilayah lainnya di Sumatera Utara? Pak, ya, terima kasih, uh, sahabat media delegasi. Uh, saya jelaskan begini: di Kota Medan, di Sumatera Utara ini sebenarnya puncak musim hujan itu di bulan November dan Maret. Berarti kita sekarang sudah memasuki bulan Desember. Berarti sudah tidak memasuki puncak musim hujan. Jadi puncak musim hujan kemarin itu bulan November dan bulan Maret. Dan puncak musim kemarau ada di bulan Februari dan bulan Juni. Nah uh, terkait dengan pertanyaan tadi, apa sih yang membuat uh, apa uh, kota Medan kok curah hujannya tinggi banget ya? Uh, Sebenarnya ini bukan hanya di Medan, tetapi di seluruh Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi uh, iklim di Indonesia itu sangat banyak. Jadi misalkan saya sebutkan ada lanina, ya itu uh, faktor satu yaitu kolam Pasifik yang uh, mendingin dan itu bisa mengirimkan cu apa? Uh, curah hujan yang tinggi di Indonesia, kemudian di Bulmut. Nah itu perbedaan antara uh, temperatur di timur Afrika dan di barat barat Indonesia dan Samudera Barat India dan itu berpengaruh. Kemudian monsun yang kita du, dulu dikenalkan monsun musim, musim ya monsun uh, sekarang uh, apa? itu terjadi adalah monsun Asia. Jadi pergerakan uh, angin dari Asia ke selatan Indonesia uh, ke selatan. Ya, kemudian inter tropical convergence zone. Jadi yang memanjang uh, pergerakan itu mengikuti tekanan rendah mengikuti pergerakan semu matahari. Nah, kemudian uh, MJO Median Julian Oscillation, belum terakhir lagi apa Cold shorts yaitu serukan seruakan angin dari angin dingin dari uh, dari Asia, kemudian bedu, belum badai tropis. Jadi itulah yang belum faktor lokal. Jadi itu faktor regional dan faktor global. Jadi begitu kompleksnya Indonesia ini. Uh, kalau dibilang kok memprediksi di Indonesia kok susah banget ya, ya karena faktor-faktor ini. Faktor 6 6 faktor lokal, eh 6 faktor global dan regional ditambah faktor lokalnya. Itu sangat dominan. Nah, beda di uh, lintang tinggi itu hanya satu faktor yang mempengaruhi, satu atau dua faktor yang mempengaruhi. Jadi inilah uh, yang mempengaruhi mengapa kita Begitu, e, begitu iklim ini begitu e, sulitnya untuk diprediksi, itu ya. Tetapi kemampuan e, SDM kami e, untuk mem, apa, memprediksi itu sudah di, apa, ditekankan kepada alat-alat observasi. Misalkan ada radar, ada satelit, ada alat observasi AWS dan ARG. Nah itu yang, yang kedua. Dan yang ketiga adalah perubahan iklim. Perubahan iklim ini fakta terjadi. Di eh, saya nyat di IPCC di Jepang itu dinyatakan bahwa tahun 2015 bahwa kesepakatan untuk negara-negara eh, yang eh, bergabung dalam IPCC itu eh, menekan temperatur apa temperatur e, negaranya itu tidak lebih dari satu setengah derajat di masa apa di, setelah masa pra-industri atau dua derajat atau di dua derajat atau satu setengah derajat di e, masa setelah masa pra-industri. Nah, mengapa ini kok terjadi setengah derajat aja? setengah derajat aja itu bisa menimbulkan efek yang luar biasa kenaikan setengah derajat. Jadi e, lanina, saya bayangkan ya lanina, lanina itu hanya berbeda setengah derajat aja di temperatur sung, apa laut itu itu bisa mengakibatkan e, konvergensi pengiriman hujan di Indonesia yang segitu besarnya. Nah, kemudian apakah Kelima uh, Ceng itu sudah terjadi di Indonesia. Benar, sudah terjadi data dari uh, sampali, dari tuntungan, dari balai sendiri. Nah, kita sudah uh, kenaikan temperatur di sat satu derajat, satu derajat di temperatur ini. Jadi, uh, apa? Jadi, kenaikan temperatur itu sudah satu derajat. Nah, hal ini mengakibatkan apa? Mengakibatkan pergeseran pola iklim, pola iklim yang sebelumnya kayak kita dulu, waktu sekolah, masih sekolah ya, kan? berber -ber itu hujan, gampang begitu mengingatnya. Berber -ber itu hujan, terus uh, Januari itu uh, kemarau gitu kan, memasuki apa? Uh, Juni Juli itu memasuki musim kemarau. Tetapi kita di Indonesia, apa apa di Medan, ini kan hampir satu tahun belakangan ini, mungkin tiga tahun belakangan ini, kita tidak merasakan musim kemarau kan? Betul nggak? Betul. Nah, itu yang eh, apa dampak perubahan iklim. Jadi kemarin yang di waktu banjir di Medan itu pada tanggal 18 ya eh tanggal 18 ya November ya itu curah hujannya di Ayak pancur itu sampai 108 itu udah tergarung jadi eh 100 itu sudah tergolong sangat lebat ya dan di mana di tandem dari sedang tandem ya, itu 136 curah hujannya kemudian di Sampali itu 111 per hari per hari lo ya kemudian di Sunggal itu 139 mm per hari kemudian di Binjai Barat itu 104 mm per hari dan binjai timur 105 mm per hari. Berarti sangat tinggi. Jadi, air, eh, seperti tadi disampaikan oleh Pak eh, Pak Benny, bahwa di Medan itu pengaruhnya tiga, yaitu dari irigasi, dari rob, dan dari sungai. Nah, Kota Medan sendiri itu hujan lebat, ini kan datanya tadi, belum dari sungainya, itu hujan lebat juga di hilirnya, gitu kan? Terus belum, itu uh, untung tidak ada rob, kalau ada rob, ya itu semakin lama surutnya itu, jadi uh, rob yang diperkirakan di uh, di data uh, BMKG itu pada tanggal... Uh, uh, apa, sampai tanggal 10 dan tanggal 30 eh, tanggal 30 sampai eh tanggal 29 sampai 30 kemarin November. Tapi pada tanggal 18 itu tidak terjadi rob. Jadi itu faktornya. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Nah, apakah kita sudah siap? Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak-bapak ini. Nah, inilah langkah kita, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita saya kita hanya menghimbau bahwa BMKG eh, itu hanya melihat curah hujannya. Dari faktor curah hujan itu sudah lebat. Kemudian dari faktor perubahan iklim itu sudah terjadi. Nah antisipasi-antisipasi yang perlu bapak-bapak ibu lakukan dan masyarakat yang melakukan itu harus harus se mulai sekarang itu mulai aktif. Misalkan Yo, <tuh>. ya saya sarang Jawa ya bu ya nggak membuang sampah itu di sembarangan itu masih banyak saya saya baru tiga bulan di di Medan tapi saya melihat sendiri pak orang membuang sampah itu kan pokoknya bersih dari halamannya gitu kan nah itu aja dibuang aja sampahnya nah ini kan ironi belum masalah irigasinya yang belum sempurna ya belum baik belum belum masalah uh, sungainya yang mengalami sedimentasi juga mengalami penyempitan eh, apa, lebar sungainya itu. Nah inilah yang faktor-faktor yang eh, perlu kita ketahui gitu, bu. Baik. Um, berarti faktornya tadi kalau yang saya catat ya pak ya ada faktor secara global itu yang enam tadi ada juga dari faktor lokalnya dan juga memang ada perubahan iklim ya untuk di Indonesia sendiri dan dari catatan saya juga untuk curah hujannya masuk dalam kategori lebat ya Pak ya. Saya boleh tahu Pak kategori normalnya itu di berapa? Tadi kan yang disebutkan itu 100 ke atas semua. Ya. Normalnya di berapa Pak? Eh 0 sampai 20 itu rendah. 20 sampai 50 itu sedang. 50 sampai 100 itu lebat dan 100 sampai ke atas itu sangat lebat. Gitu Bu. Pra kita jadi itu seratus milimeter per hari, ya. Yeah baik berdasarkan datanya berarti untuk di Medan itu udah kategori sangat lebat ya Pak ya jadi memang sahabat delegasi diperlukan kerjasama nih antara bapak-bapak yang khususnya ada di sini itu uh, harus bersinergi kita harus dapat info dari BMKG setelah dari BMKG juga mungkin dari Bapeda atau dari PMK menyiapkan aturan agar bisa Bekerjanya dinas PU dan juga nanti dari BWS juga bisa untuk membenahi, ya. Mungkin untuk sungainya, jadi kita bisa mencegah ini curah hujan yang tinggi ini, ya, Pak. Ya, tidak hanya di Kota Medan, ternyata memang seluruh Indonesia kita mengalami ini. Nah, kita harapkan mungkin di Kota Medan kita siap uh, untuk... Uh, sedia payung lah sebelum hujan ya Pak ya bahasanya gitu berarti kan cuma di sini payungnya mungkin di drainasenya di sungainya dan juga di peraturan-peraturan yang mempermudah semuanya baik saya tambahkan Bu boleh sedikit. Pak uh, BMKG untuk eh uh, memperingati apa uh, terkait dengan hujan ini kita sudah jauh-jauh hari Bu memperingat memperingatkan jadi nanti uh, sahabat Media delegasi bisa mendownload uh, info BMKG. Jadi, kalau sekarang belum uh, ada download info BMKG, di situ ada uh, terkait dengan uh, 10 harian, kemudian tiga harian. Tiga harian itu kita sudah peringatkan pada tanggal sekarang, ya tanggal sekarang, tanggal tiga ya, tiga empat lima. Tiga empat lima itu sudah wilayah-wilayahnya sudah kita peringatkan. Ada banjir-banjir itu uh, hujan lebat, kita nggak uh, peringatkan banjir, tapi hujan lebat itu hujan lebat di tanggal 3, 4, 5 itu sudah kita peringatkan. Kemudian uh, sat IPF-nya juga impact based forecast, jadi kita sudah berikan juga. Jadi impact based forecast itu apa? Jadi kalau banjir itu eh uh, apa sih dampaknya? Longsor. Apa sih dampaknya? Banjir. Nah itu sudah kita peringatkan juga di tanggal-tanggal tersebut. Kemudian no casting, no casting itu 1 sampai 2 jam sebelum kejadian itu eh kita berikan juga. Berarti eh rangkaian ini informasi ini dari 10 harian, 3 harian sampai 1 jam, 2 jam. Nah, ini mohon masyarakat dan eh, pemerintah daerah itu dapat membaca eh apa Warning dari BMKG. Jadi kalau saya uh, itu dibaca dan dipahami, insya Allah uh, peringatan-peringatan ini tidak memberi apa memberikan uh, dampak yang lebih uh, kecil ya, gitu ya. Baik meminimalisir resiko terjadi setelah itu ya Pak ya. Baik, kalau saya sendiri nih sudah cukup puas ya Pak ya, dengan penjelasan-penjelasan dari Bapak, saya banyak dapat ilmu baru, saya juga catat semuanya. Tapi kan di sini hadir bersama-sama dengan kita ada juga audiens, ada dari masyarakat yang terkena dampak banjir, ada juga dari aktivis yang peduli ya terkait dengan bencana banjir ini, dan apalagi yang paling vokal, biasanya suaranya tuh mahasiswa Pak. <laughs> mahasiswa ini kan, saya pernah juga jadi mahasiswa, memang kamilah yang vokal ini untuk terkait, Masalah yang kita hadapi ini, baik. Saya akan beri kesempatan untuk para audiens yang hadir bersama-sama dengan kita, baik itu dari warga, dari aktivis peduli banjir, dan juga dari mahasiswa, untuk bisa bertanya. Mungkin bisa disebutkan pertanyaannya ditujukan kepada siapa, atau kalau misalnya memang hanya bertanya, nanti kita serahkan kepada bapak-bapak ini, siapa yang berwenang untuk menjawab, ya Pak? Ya, jadi boleh bertanya, sebutkan nama, alamat. Dan juga pertanyaannya, Bye. baik. Baik, silakan. Uh, okay, uh, saya Rifki, mahasiswa Unfri. Uh, saya beralamatkan di Jalan Purwo, saya mencirim dusun 4. Jadi saya punya pengalaman uh, pada tanggal 18 November kemarin, tepatnya di hari Jumat saya pulang dari kampus eh, tepatnya di eh, Mia Cmititi Bobrok nah saya lihat dari jauh eh, banjir sudah sepinggang orang dewasa mobil-mobil eh, juga terendam setengah pengendara motor juga mm, menuntun pengendaraannya kendaraannya jadi yang <tuh> mau saya tanyakan ini pada Bapak Beni eh, apa eh, cara efektif untuk eh, mengatasi persoalan banjir di kota Medan ini secara merata. Apakah uh, pemerintah Apakah masyarakat ini uh, tidak membuang sampah sembarangan atau untuk menjaga lingkungan? Terima kasih. Baik, pertanyaannya ditujukan kepada Bapak Beni ya. Baik, Bapak Beni, waktu dan tempat saya persilahkan Pak. Ya, terima kasih. Uh, sebenarnya banyak ya. Kalau cara efektif, efektif ini ketika kita bersama-sama, karena sila keempat kita itu mencerminkan gotong royong, maka kita ini harus gotong royong. Kalau tagline kami kolaborasi menjadi berkah itu bersama-sama juga. Nah, mm, sebenarnya saya menggambarkan ya, kalau titik Bobrok itu kebetulan kita baru dua bulan yang lalu Pak Jusufnya, baru dua bulan yang lalu. Kami baru membersihkan juga saluran dari mulai titik bobrok sampai jalan perjuangan punyanya BWS sungainya membantu BWS. Nah, tetapi kemudian sebulan kemudian banjir kan gitu. Artinya antisipasinya sudah dilakukan nih, tetapi ternyata curah hujannya melebihi mungkin ekspektasi. Yang bisa cara efektifnya adalah mari kita andaikan seperti andaikan yang Pak Majen tadi bahwa kita anggap Medan ini rumah orang tua kita, rumahnya kebocoran nih. Apakah kita sebagai anak menganggap orang tua kita itu pembantu atau orang tua itu sebagai orang tua gitu. Nah, kita harus bantu sebagaimana. Jadi eh, kita bagi peran. Yang pertama tidak tidak hanya masyarakat, kita pemerintah dulu lah ya. Pemerintah ini ada dua. Ada kami di, di Medan, Pertama sudah membentuk pembagian tugas. Ketika early warning sistemnya yang disampaikan Pak Hendro tadi, informasi dari BMKG ini selalu diupdate oleh BPBD namanya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. BPBD setiap malam itu melaporkan, ini akan terjadi curah hujan sekian-sekian-sekian, terus mereka ke delapan titik utama, kemudian ke beberapa kecamatan bersama camat-camat memantau ketika terjadi hujan. Jam 2, jam 3 biasanya lapor lagi nih. Semuanya genangannya seberapa besar. Nah, ketika terjadi sesuatu yang e, bencana, maka Dinas Sosial masuk untuk dapur umum, kemudian bbd untuk makanan, PU kalat berat. Nah, kemudian ada beberapa dinas yang lain. Itu itu ketika terjadi ke, 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 kondisi. Kemudian kami melapor ke BWS juga untuk antisipasi. Nah, Uh, tadi saya agak panjang dikit jadi dulu tahun tadi yang disampaikan mbaknya yang pintar ini menyatakan bahwa dulu nggak pernah banjir sekarang banjir kenapa sih seperti itu dulu tahun 80an ketika saya masih kecil lahan terbangun di Medan itu masih 25 sekarang lahan tidak terbangunnya yang 25 artinya ada, ada kondisi terbalik dulu saya mungkin masih bisa main bola di samping rumah sekarang enggak lagi gitu. Ya. Kemudian dulu rumah-rumah kita bandingkan saja rumah foto-foto jadul tahun 80 tahun 90-an dengan rumah-rumah sekarang, halamannya rata-rata itu adalah punya halaman tanah dan e, tanaman. Ada pokok rambutan, ada pokok durian, ada pokok mangga. Hari ini rata-rata tidak ada lagi, hanya tinggal pot-pot yang ada. Ya. Infiltrasinya Resapannya jadi kurang. Jadi bukan hanya ansih cuman sampah bukannya Dulu nah saya mendulukan mendul dulu nih, dulu hampir tiap rumah karena sulitnya air nampung air ketika hujan, ya supaya bisa tan siram tanaman, mandi-mandi dan lain-lain. Sekarang hampir semua rumah talangnya masuk ke parit. Ya. Kenapa terjadi banjir? Karena air tidak bisa mencapai tempatnya. Ya, nah, sehingga yang harus kita lakukan Cara efektif adalah meng, Memperlambat Kondisi air Mencapai tempat yang diinginkannya Dengan menampung menahannya Supaya tidak tergenang nah, Apa yang harus dilakukan Untuk pemerintah tadi sudah dilakukan Kemudian kami melakukan Anggaran tahun 2022 Harusnya hanya 512 miliar Dinaikkan hampir menjadi 600 miliar untuk penanggulangan banjir 2023 yang harusnya lima turun dari e, menjadi 500 miliar saja naik menjadi 600 lebih dinaikkan lagi gitu karena kami menganggap itu belum sistem tadi sudah sampaikan Pak e, Gibson sudah dirubah nah, itu oleh oleh pemerintah kemudian untuk e, pihak masyarakat maupun dunia usaha, upayakanlah syarat-syarat bangunan itu terpenuhi dulu. syarat bangunan itu pertama memiliki sumur resapan. kita cek aja rumah kita masing-masing berapa yang punya sumur resapan. Saya nggak akan bilang saya punya atau tidak, tapi kita masing-masing saja punya sumur resapan tidak. Oh nggak nggak cukup lagi sumur resapan halaman saya cuma 2 meter. Ada teknologi namanya lubang biopori. Ya kemudian uh, oh bagaimana caranya lagi kemudian yang yang lain tanam pohon ada berapa pohon di, di rumah kita oh nggak cukup lagi tanahnya bisa pakai roof garden atau punya atau oh rumahnya nggak bertingkat bisa vertical garden ya bisa hal apapun nah nah jadi sebus upayakan masing-masing orang untuk menahan air yang ketiga adalah usahakan dulu orang Medan ya kalau masih kenal mungkin orang-orang tua zaman saya zaman Pak Turnip mungkin masih mengenal namanya istilahnya box di depan rumah Pak box itu tempat duduk-duduk di depan rumah menuju pintu masuk Pak hampir rumah Medan tidak ada yang punya itu lagi ya. ketika kita duduk-duduk di box tiap sore untuk makan dan lain-lain itu kita selalu lihat parit kita itu jorok atau tidak sehingga Hari minggu rame-rame kita membersihkan gotong royong. Dan itu tidak kita jumpai lagi di Medan. Sehingga pihak kecamatan dan pihak Pak Jibson yang turun. Kalau bisa dari masing-masing komunitas kita, masing-masing uh, diri kita di depan rumah kita saja, nggak usah jauh-jauh. Depan rumah kita sendiri saja kita bersihkan. Tidak peduli samping rumah bekerja atau tidak. Maka ini akan menolong. Ya. Nah, yang ketiga, yang keempat, Uh, tentu saja perannya mahasiswa mengkampanyekan itu semua. Ya, mengkampanyekan yang disampaikan. Malu kita dengan Pak Hendro yang dari Surabaya atau dari pernah di Papua, baru tiga bulan sudah melihat orang Medan karakternya begitu buang. Pokoknya ha, lepas tanggung jawab lah kita ya, di rumah bersih, bahwa orang enggak. Nah, mari tunjukkan Medan itu dulu enggak kayak gini loh gitu. dulu ya. Medan itu dulu enggak kayak gini. Anak-anak muda inilah sebagai agent of change-nya merubah bahwa Medan harus baik lagi kayak dulu. Medan ini adalah kota yang sangat-sangat hebat gitu. Dengan kalau perlu ada orang buang sampah, keren terakhir rame seperti orang ngebut di jalan gitu ya. Wih mata kau tuh, oi, sampah kau tuh gitu. Kalau perlu lempari gitu, oh, maaf. Bukan mungkin melempari, tapi melemparkan kata-kata peringatan, bukan melempari dengan batu, bukan. Jadi uh, supaya apa menjadi... Uh, itu ya karena saya pun sering pak saya kejar pak kalau ada yang buang sampah itu akhirnya ada yang minta maaf ada yang juga yang marah. Kau siapa rupanya gitu. Jadi itu mungkin karena satu orang tapi kalau masing-masing tiap kampus tiap orang seperti itu lama-lama eh, orang akan eh, peduli dan hasilnya mungkin akan bisa. Mungkin dari kami itu sama-sama yang terakhir inilah bentuknya dari media seperti delegasi ini menyiarkan artinya kita tidak cari siapa salah tapi cari solusinya seperti apa nah, tanpa kebersamaan ini kita mau rumah kita ini balik lagi seperti Medan Jaya zaman dahulu sehingga kita harus sama-sama memperbaiki -sama kota ini mungkin itu kasih baik terima kasih bapak Beni. berarti cukup kompleks ini ya sahabat uh, delegasi karena di sini juga ternyata tingkah laku dan pola perilaku masyarakat yang berubah seiring perkembangan zaman tanpa kita sadari menyebabkan banjir itu tadi karena eh, seperti mungkin yang halaman sekarang udah nggak ada pohon-pohonnya ya kan Pak duduk-duduk saya ngerti Pak yang ada boxnya itu biasanya di pinggir gerbang kita masuk duduk di situ biasanya lihat kalau misalnya kotor kita malu tetangga kita duduk di situ. Jadi memang ternyata sahabat delegasi ini bukan hanya sekedar di peraturan, bukan hanya sekedar di pelaksanaan Dinas PU, bukan hanya sekedar dari sungai, bukan hanya sekedar dari cuaca, tapi mungkin kita perlu berkaca apakah pola perilaku kita yang berkembang seiring perkembangan zaman ini turut juga menyebabkan si banjir ini tadi disitulah perlunya ada uh, mahasiswa ya apalagi kita kan yang suaranya vokal kita yang mungkin bisa mengajak masyarakat masyarakat sekitar karena tanpa adanya bantuan kita bapak-bapak di sini juga ya nggak mungkin lah kita kasih semuanya jadi tugas dan beban mereka baik selanjutnya uh, saya buka pertanyaan oh baik silahkan boleh nanti disebutkan nama alamat dan pertanyaannya ya pak ya Oke. Okay. Selamat sore Bapak-bapak semua, kakak moderator. Sebelumnya perkenalkan saya Baginda Silaliri Tonga Kebetulan saya delegasi dari uh, KNPI Medan atas kepemimpinan Dafasya Adenan Sinik. Kebetulan juga saya masih berstatus mahasiswa di Universitas Sumatera Utara dan Fakultas Kehutanan. Makanya saya senang sekali membahas ini uh, dan tadi juga dari Pak pemaparan ya Pak Gibson tentang uh, PU-nya dan dari BWS kebetulan juga kemarin saat p 2 yah praktik pengenalan ekosistem hutan kami mendapati uh, wilayah di BWS Pak hutan kota Medan Johor nah ini juga yang akan saya kritisi terkait uh, apakah atensi wali kota hari ini uh, mengingat bahwasannya tagline uh, wali kota yaitu Medan Kolaborasi Medan Berkah dan salah satu visi uh, wali kota yaitu Medan Tajir ya tanpa banjir. Uh, khawatir kita nanti takutnya berubah nih visinya atau misinya dari Tajir tanpa banjir jadi Tajir ini tahunannya banjir. Gitu. Jadi event tahunan khawatir dan uh, saya kritisi apakah ada atensi wali kota untuk melibatkan tetangga gitu. Medan ini kan nggak sendirian, tetangganya ada toh, ada Karu yang di sana ya Deli Serdang yang di sana masih banyak spot-spot hutan khawatir penyebab terbesar banjir ini ya bukan berarti karena saya fakultas kehutanan atau mahasiswa kehutanan ya ini karena hutan kita ini udah mulai nggak virgin lagi udah banyak ditumbangi pak dan nggak ada restorasi atau reboisasi yang berkelanjutan khawatirnya di situ apakah memang ada atensi Wali Kota untuk menggandeng tetangga-tetangga ini Ya seperti juga yang dibilang Bapak dari Bapeda tadi ya Kita juga disuruh kan untuk saling tetangga Gotong royong, takutnya Medan Ini kerja sendirian, seperti itu Jadi uh, dari KNP Medan itu saja uh, Saya mohon tanggapannya Dari Bapak-Bapak sekalian Baik, terima kasih uh, Saya serahkan ke Siapa Pak? Yang berwenang Pak boleh. Oh, baik, baik Pak. <laughs> baik. Terima kasih. Jadi kita secara memang diamanahkan oleh Undang-Undang Perpres 62 tahun 2011 itu kita harus berkolaborasi juga dengan tetangga. Namanya bidang ru, medan biji dari sang karu. Kenapa harus karu harus ada? Karena satu ekosistem hutan dan air dengan medan gitu. Nah, memang peran ini dimainkan oleh provinsi. Nah, tapi kali ini eh, uh, hari apa kita sound? Jumat ya kemarin ya hari Jumat eh hari, sorry Jumat hari Kamis ya Kamis yang lalu eh Rabu yang lalu Pak Wali eh, baru bertemu dengan eh, Pak Bupati Deli Serdang membicarakan hal ini bersama kepala BWSs <San> ya eh kami kebetulan ada bertiga-tiganya di situ jadi eh dijadwalkan kemarin eh, bahwa Bupati Deli Serdang dan medan bersama BWS itu sama-sama meninjau kelapangan melihat eh, kondisi perubahan lahan dan aliran. Nah kemudian karena Pak Bupati jadi sedang berhalangan hari Kamisnya, hari Jumat juga berhalangan. Oh hari Kamis bukan berhalangan, hari Kamis cuaca sedang tidak mendukung ya. Kemudian hari Jumatnya terlaksanalah Pak. Ke kepala WWSS bersama Pak Wali bersama Kadis PU itu sama-sama terbang ke naik helikopter yang kalau di IG-nya Pak Wali kelihatan itu untuk dalam rangka meninjau itu aliran sungai ini mana yang perlu diselamatkan mana yang perlu dibesarkan nah, kemudian eh, karena sudah ada kesepakatan dengan Pak Bupati Deli Serdang dan hal-hal contoh juga kita di Sungai Badera Sungai Badera ini melewati Medan dan di Serdang. nah diperantari oleh eh, provinsi. Ya. Nah ini uang untuk pembebasan tanah di Medan ya disiapkan oleh Medan. Uang untuk pembebasan tanah di Dili Serdang seharusnya disiapkan oleh provinsi. Pembangunan fisiknya dilakukan oleh BWSS. Jadi koordinasi begini. Nah, jadi sebenarnya sudah. Nah, ke Karu eh, memang. Uh, sudah dilakukan tapi kita kan sifatnya dengan Karu ini membutuhkan pertolongan Karu untuk tidak merubah lahan hutannya gitu ya nah ini uh, tapi yang perlu dipikirkan kan sebenarnya adalah apa kompensasi yang bisa diberikan wilayah bawah untuk Karu ketika dia menjaga hutannya nah apakah kompensasi reboisasi atau kom artinya dana reboisasi atau apa nah ini konteks ini sudah dibicarakan tapi belum ada ke sepakatan atau belum ada dan ini digawangi oleh gubernur selaku penguasa wilayah tingkat regional jadi sama dengan kita ambil air ini dari dari Serdang nah memang Medan merasa orang Medan yang bayar uang iuran airnya itu orang Medan terus gitu kan Kenapa nggak ada keuntungan untuk Ramadan? orang ini sedang merasa airnya dari aku ini. Kenapa nggak ada keuntungan untuk aku juga? Nah makanya sehingga harus ada pembicaraan. Tapi perusahaannya yang punya provinsi, ya. Jadi ya, dua daerah merasa rugi, tapi satu merasa juga rugi gitu. Jadi harus dibicarakan bertiga dan ini sudah. Jadi dalam konteks yang sungai tadi sudah, nggak salah Pak Mejen ikut semalam naik terbang juga enggak. Ah nggak. Jadi cuma ber bertiga nggak salah ya Pak Wali Pak. Itu salah satunya. Nah, tinggal lanjut yang keduanya nanti uh, dijadwalkan harusnya minggu ini tapi mungkin akan meleset ke minggu depan nggak tahu bisa jadi apa enggak. Pak Wali Bupati Dari Serdang, Kepala BWSS akan lewat jalan darat ya. Mungkin sekitar, off road mungkin seperti itu untuk melihat kondisi saluran di dan bola guna lahan di daerah hulu, Pak. Mungkin itu dijadwalkan. Jadi ini kita tempuh tidak hanya sama Medan. Uh, binji juga walaupun bini gak terkait dengan air ke kemari. Mungkin itu yang salah satunya itu. Uh, uh, Mudah-mudahan proses diskusi dengan Pak Wali sering main bola, sering olahraga uh, ke daerah-daerah ini bisa mencairkan yang selama ini ego masing-masing daerah tinggi ini sudah terlihat sudah mulai mencair masing-masing wilayah Pak. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Beni. Berarti uh, sudah cukup jelas ya Pak ya, sudah terjalin kerjasama memang. Medan juga sudah uh, sudah mencoba untuk menggandeng Deli Serdang, uh, Karo dan juga mungkin memang Binjai ya, walaupun uh, tidak memiliki hubungan yang cukup erat dalam masalah banjir ini gitu ya Pak ya. Jadi kita tinggal tunggu saja kesepakatannya. Tapi kita pasti yakin dan percaya lah sama Bapak Wali kita ini ya uh, kerjasamanya sudah digandeng dengan kabupaten-kabupaten dengan tetangga-tetangga tetangga-tetangga dari kota Medan baik selanjutnya uh, pertanyaan kembali kami kasih kesempatan untuk audiens baik silahkan bapak disebutkan nama alamat dan pertanyaannya pak baik selamat sore perkenalkan nama saya Uba pasar ibu jadi kebetulan sehari hari pekerja saya adalah mendampingi orang-orang pinggiran atau komersinal ya. Eh uh, perlu saya sampaikan berbagai pengalaman hidup ataupun sebulan terakhir ini, Pak, ya. Sebulan terakhir ini saya mengadvokasi komersinal. Tapi saya justru terjebak dalam banjir di kawasan pariwisata yang sekarang lagi trennya banjir, ya. Kereta saya di sana mati. Enggak hidup. Jadi saya dorong ke daerah apa, aman lah, setengah jam kemudian, kereta saya bisa hidup. Lalu saya pulang ke menuju Jalan Binje, kebetulan rumah saya di Jalan Binje. Di depan Kodam 1 Sumatera Utara, Kodam 1 Barisan eh, Sumatera Utara, saya terjebak di depan pamin itu. Ternyata masih banjir, kebetulan saya dulu tinggal di situ, di Jalan Puskesmasnya. Saya tinggal di sana, tahun kalau nggak salah tahun 85, 1985. Bahkan pengalaman saya, saya diusir dari kota Medan ini. Bukan karena diusir oleh kemiskinan dan lain sebagainya. Tapi karena saya diusir banjir. Kebetulan di jalan depan kodam itu dengan puskesmasnya kerak banjir sampai sekarang. Tidak ada perubahan. Yang saya maksud di situ, kalau saya waktu tinggal di situ, saya aktif membersihkan selokan parit karena saya dengar tadi ada tiga sumber banjir ya sungai, drainase dan lain sebagainya. Kami sudah pernah atas nama STM lah ya STM kampung di situ menyurati wali kota Medan supaya di, uh, dibuatlah artinya si uh, sepasti tanggapan bagaimana supaya untuk memperbesar Selokan dan lain sebagainya, tapi hingga hari ini, Pak, lebih besar saya rasa lubang tikus daripada selokan air itu. Bagaimana mau airnya lancar, alhasil yang kena, yang terdampak adalah warga puskesmas, saya secara khusus, sampai sekarang ini, ya, yang mau saya tanyakan barangkali, SDM daripada pejabat kita sekarang, ya. Saya sampai, sudah sampaikan tadi bahwa kami sudah pernah menyurati, bahkan sudah pernah kita uh, muat di media, ya. Tapi barangkali SDM daripada aparatur sipil negara kita ini yang ada di Bank Pemirsa, barangkali mulai dari Kabling, Lurah, Camat, bahkan luar di kota pada waktu itu, sepertinya tidak ada respon gitu. Ini salah satu masalah yang ada di Kota Medan, karena selalu bicara anggaran. Anggaran sudah dikucurkan dan lain sebagainya, kemana anggarannya? Kalau toh juga anggaran yang sudah di, dikeluarkan oleh pemerintah tidak terserap, bahkan yang, yang korban adalah masyarakat sendiri. Bagaimana menurut Bapak tentang SDM daripada ASN uh, kita, sehingga jalan-jalan yang, yang menurut hemat kami, orang pinggir seperti ini bisa teratasi dengan baik. Demikian. Baik. Baik. Tes, tes. Baik, saya persilahkan kepada Bapak Gibson ya untuk menanggapi Pak pertanyaan yang baru saja ditanyakan. Ya, terima kasih kepada Pak Pasar Ibu. Tadi sudah disampaikan salah satu masalah yang dihadapi oleh masyarakat kita, Terus terang, memang jalan puskesmas ini bahkan dia dekat dengan kantor PU, ya Pak, ya. dekat. Jadi, kita sudah menganalisis ini, Pak. Pas yang Bapak bilang bahwa ini sudah mulai dari dulu, sebenarnya ini terjadi, dan sesudah saya sudah pernah ke lokasi, karena memang ini sering viral juga. Saya bawa konsultan, dan untuk tahun depan itu kita sudah menganggarkan untuk pembangunan sub-drain. Nanti dia kita akan buat box 2 meter kali 2 meter. Di sepanjang jalan sunggal itu menuju ke Belawan. Jadi yang Bapak bilang tadi kenapa ini dimensinya kecil. Jadi sebenarnya kalau kita sudah analisa di sana, kita perbesar pun dia, tetap itu banjir Pak. Karena memang kebetulan jalan puskesmas ini kan rendah. Macam kuali dia. Jadi hanya satu yang bisa membantu yaitu kita akan membuat subdrain yang mungkin kedalamannya nanti berkisar sampai 4 meter di bawah permukaan jalan. Dengan itu kita buang ke maka dengan otomatis nanti jalan yang di puskesmas tadi, kita akan buat drainasenya, drainase terbuka yang akan kita konekkan dia ke subdrain yang ada 4 meter di bawah permukaan jalan. Jadi kalau kita yang yang sekarang ini Pak, kalau yang mungkin orang Bapak lihat nanti dia terhubung ke jalan uh, Gatot Katok Subroto ya, Katok Subroto. Itu memang kita sudah lakukan. Bahkan kita sudah berkolaborasi kemarin dengan uh, Balai Jalan. Itu pernah kita bagusi kita gabung sama mereka, kita dikerjakan selama satu minggu, diambil sedimennya banyak kali. Tapi dia nggak efektif. Hanya berkisar dua minggu aja dia yang surut sesudah itu memang sekarang udah kembali lagi. Itu udah dibersihkan kembali sampai dia ke simpang kampung lalang itu. Pedang Baris, simpang Pedang Baris. Jadi memang tidak ada solusi yang lain dan itu melalui perencanaan kita. Kita sudah menganggarkan dari PU ke Bapeda dan itu sudah disetujui untuk tahun depan. Kalau saya tidak salah itu untuk tahun depan di APBD kita 15 miliar. Kita sudah anggarkan dan kita akan memulai nanti dia dari Outlet pembuangannya itu kemarin kita sudah survei, rencana kita memang kalau bapak mungkin tahu itu ada rumah makan Anda ya Pak, ya eh, ayah rumah makan ayah sempat kita berpikir untuk memaksakan ya, tahun ini, hanya saja itu perlu sosialisasi kepada masyarakat yang mempunyai dampak di sana karena di sana kan gak banjir Pak, di, di tempat sepanjang gang yang rumah makan ayah itu gak banjir karena dia langsung ada sungai yang banjir itu di... Di jalan puskesmas, nah, jadi perlu kita sampaikan ke warga, dan ini juga yang menjadi masalah yang kita hadapi selama ini. Kurang lebih dua tahun sudah berjalan, daerah ini banjir, tapi untuk outlet menuju pembuangan akhir, menuju drainase primer, menuju sungai, dia akan melalui daerah-daerah yang selama ini tidak banjir. Jadi, kita perlu sosialisasikan kepada masyarakat, dan masyarakat juga perlu pengertian bahwa kita ini bersama-sama. Jadi bukan berarti yang daerah yang dilewatinya ini tadi nggak banjir. Oh, mereka merasa, oh kami kan nggak banjir. Kenapa jadi lewat dari sini? Nanti kami jadi banjir. Ada yang seperti itu. Bahkan ada juga nggak ngasih. Kenapa kami jadi terganggu yang sana yang banjir? Hal-hal yang sedemikian ini yang perlu harus kita kita yakinkan sama mereka, sama masyarakat. Mari kita bersama-sama. Kalau untuk mengatasi banjir ini seperti tadi tidak bisa parsial. Jadi bukan gara-gara di sini banjir, di sini aja kita kerja nggak bisa. Kemana mau kita buat? Sementara dia seperti jalan puskesmas itu macam kuali dia, nggak mungkin kita pompa kan itu. Harus lewat dari daerah yang tadi yang kering. Makanya di daerah yang kering tadi, maka sampai kita turunkan 4 meter. Yang pastinya mereka akan terganggu. Dan sebagai dampak yang paling buruk, begitu kita turunkan 4 meter ke bawah, bangunan kan itu jalannya kan kurang lebih 4 meter. Akan mengakibatkan longsor kiri kanan. Itu semua sudah kita prediksi dan kita kita lagi menganalisis bagaimana metode kerjanya supaya itu tidak roboh, tapi masalah teratasi. Jadi itu Pak Pasaribu Ibu, kalaupun selama ini Bapak bilang tadi itu terabaikan, tahun depan kita akan melakukan itu, kita nggak mau masyarakat di sana sepertinya terpinggirkan tadi Bapak bilang tidak. Pemko Medan tetap berupaya untuk melakukan penanganan-penanganan. Apalagi daerah tersebut tidak jauh dari kantor dinas PU. Malu, malu kita sebenarnya. Tapi kami meyakinkan Pak Pasar Ibu, itu tahun depan kita laksanakan lah Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gibson. Baik sahabat delegasi uh, sudah banyak yang kita dengarkan, sudah banyak pemaparan dari bapak-bapak yang hadir di sini bersama dengan kita dan juga dari audiens yang hadir ya, baik itu dari masyarakat, dari aktivis dan juga dari mahasiswa. Uh, dari bapak Beni Iskandar S.T.M.T sendiri selaku kepala Bapak Kota Medan tadi sudah menyampaikan ya pak ya mengenai anggaran peraturan yang sudah disiapkan oleh Pemko dan juga kerjasama yang dibutuhkan dengan bidang-bidang lain terutama juga dengan nanti um, masyarakat yang ada di tengah-tengah Kota Medan ini sendiri. Selanjutnya juga tadi dari Bapak Hendro Nugroho STMSI selaku Kepala Balai BMKG Wilayah 1 Medan sudah disebutkan juga faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya curah hujan tinggi ini dan juga uh, faktornya itu tadi ada faktor global, ada faktor lokal dan juga ada memang perubahan iklim yang terjadi tidak hanya di Kota Medan tapi di seluruh Indonesia yang memang kita semua ini harus siap untuk menghadapinya. Tadi juga sudah berbincang bersama kita dari Bapak Gibson Panjaitan STMM selaku kabit tata kelola air dan drainase perkotaan dinas pekerjaan umum kota Medan yang sudah membahas mengenai bagaimana kondisi drainase di kota Medan dan juga langkah-langkah yang sudah dipersiapkan yang pastinya uh, sudah akan dilaksanakan. Tidak lagi secara parsial, ya Pak, ya, tapi akan secara menyeluruh, yang pastinya akan siap untuk menghadapi curah hujan yang tinggi itu tadi, seperti yang disampaikan dari BMKG. Dan juga, kita sudah berbincang dengan Bapak Majen Sinema, telah ST selaku Kepala Seksi Keterpaduan Infrastruktur Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai BWS Sumatera II, mengenai bagaimana ini terjadi perubahan kondisi sungai, mulai dari tadi ada penyempitan dan juga penumpukan sedimen-sedimen yang memang di disebabkan oleh alam tapi juga disebabkan oleh diri kita sendiri selaku masyarakat jadi memang perlu ada kerjasama secara menyeluruh dari semua uh, organ-organ bidang-bidang yang ada di tengah-tengah masyarakat baik itu dari pemerintah dari segi peraturannya dari dinas PU yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tersebut dari pengawas sungai yang memang mengetahui bagaimana kondisi sungai dan terutama dari BMKG yang bisa uh, menyelidiki, mengetahui lebih awal, lebih dini mengenai bagaimana cuaca dan curah hujan di kota Medan ini sendiri. dan yang pastinya juga tadi dari pertanyaan ya kita butuh kerjasama dari mahasiswa untuk menyuarakan lebih vokal lagi kepada masyarakat, ayo kita bekerja sama ini. dan juga kita akan bekerja sama juga dengan tetangga, tetangga dari kota Medan, baik itu Deli Serdang, Karo, bahkan Binjai. dan yang pasti E, dari elemen masyarakat juga tidak pernah tidak pernah e, dari pemerintah ini bermaksud untuk melupakan ya Pak. Ya mungkin tapi memang semuanya butuh proses, semuanya butuh proses dan kita sebagai masyarakat, ayo kita bekerja sama, kita bantu bapak-bapak yang ada di sini. Karena kalau kita hanya mengharapkan mereka yang bekerja tanpa ada kerjasama dari kita akan sulit tercapai Medan Tajir tadi tanpa banjir. Baik itu dia dialog interaktif media delegasi Horas Medan untuk edisi Sabtu 3 Desember 2022. Cuaca ekstrim datang banjir menerjang antara kewaspadaan dan penanggulangan. Terima kasih kepada Bapak Beni Iskandar STMT selaku Kepala Bapeda Kota Medan. Terima kasih kepada Bapak Hendro Nugroho, STMSI, selaku Kepala Balai BMKG Wilayah 1 Medan. Terima kasih kepada Bapak Gibson Panjaitan, STMM, selaku Kabit Tata Kelola Air dan Renase Perkotaan Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan. Dan terima kasih kepada Bapak Majen Sinema Teleum Banua ST, selaku Kepala Seksi Keterpaduan Infrastruktur Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai, BWS Sumatera II. Terima kasih untuk waktu, Pak dan juga ilmunya yang sudah dibagikan kepada kami kepada sahabat delegasi dan juga kepada audiens yang hadir pada hari ini. Kiranya apa yang kita diskusikan di dialog interaktif media delegasi Horas Medan dapat berfungsi dapat berguna bagi kita masyarakat dan terutama untuk kota kita yang tercinta ini, Kota Medan. Baik, Horas Medan, media delegasi cerdas, elegan dan aspiratif.